Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali sama kami Setiawan. Selamat sore, saya Bunteh. So ini saya lagi bersilaturahmi dan sedang cek harga bahan bonsai di rumahnya Bapak Junet. Alamat beliau berada di Desa Gagurumah Pipitan, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu. Ikuti dan saya sore ini cek harga bahan bonsai Pak Junet. Ini alhamdulillah saya Bunteh dan Pak Junet. Selamat Pak Junet. Waalaikumsalam. Beripun kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Amin, amin, ya. Amin. Mohon maaf, Pak Jirja. Siap. Sore ini saya mau review bahan bonsainya, boleh? Boleh, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ya Allah. Dan terima kasih, Pak Junet. Sore ini saya perizinkan untuk review bahan bonsainya. Semoga nanti terjual manis, barokah buat keluarga Pak Junet. Amin, amin, ya. Amin. Yang pertama, dari mana, Pak Junet? Ya, dari sini juga bisa, Pak. Ya, ini set bonsai yang pertama yang ditampilkan nih. Ini ada sebuah ilang-ilang, Pak. Bahan bonsai ilang-ilang. Wah, tua banget, Pak. Mas kameramen dekat. Nah, ini hilang-hilang. Hilang-hilang. Tua banget nih. Setapan kating sahabat bonsai. Tidak ada kawat, Pak Junet, ya. Sama ada, sekali. Tidak ada sama sekali, Pak. Ini tampak depan sini sahabat bonsai. Mantap, Pak, ini, Pak. Tua karturnya nih. Iya. Nah, kita putar ya, masalah kaki juga cakep. Ih, barangnya juga cakep. Istimewir nih dari belakang. Sudah, wow. Sudah prospek. Prospek. Nah, ini tinggal ganti pot, cakep. Harga berapa, Pak Junet? Ini gimana? Sekarang nggak ada nego, Pak. Tidak ada nego. Iya, tapi berarti ya sudah net. Net aja, Pak, ya. Harga net, net aja, ya, Pak. Harga net aja. Biar enak. Biar enak. Yang minat-minat aja, ya. Yang minat-minat aja, kata Pak Junet. Iya, betul. Ya. Berapa, Pak, harganya? Ini 800, Pak. 800.000. Hilang-hilang ya, sudah jadi. Sudah jadi besar, ya. Ini. Tampaknya berulang kali ini. Iya, tanpa kawat, Pak. Tanpa kawat, ya ini. Benda tanpa kawat. Dikating aja. 800.000 net, net bagi ya? Yang minat. Barang aja. Jadi. Barang jadi. Tinggal ganti pot. Ini prospek. Barangnya besar prospek, ya. Top, Marco top. Yang kedua, sahabat bonsai. Hilang-hilang juga. Ini juga hilang-hilang. Besar juga, besar, Pak. Besar nih. Ini hasil apa? Ya, habis panen, Pak. Habis panen dari drone, Pak Junet, ya. Iya. Nah, ini tampil hilang. Rantingannya tanpa kawat semua, ya, Pak, ya. Tidak ada kawat. Ada, besar. Nih. Tidak ada bekas kawat, semuanya pakai cutting. Cutting ini termasuk ukuran jumbo, Pak Junet. Jumbo, Pak. Ngeri-ngeri, teman. Sponggol ngeri-ngeri. Besar nih, ada lingkar bonggol ada 80 nih. Ya, 80 ada, Pak. Ada yang besar, ya. Tinggal ganti pot. Dapat bonsai. Silakan nanti nomor Pak Junet ku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Berapa harganya, Pak Junet? Yes, 800 saja, Pak. 800.000. Yes, barang ke prospek, prospek. Jadi 800.000. Nanti kalau panjenengan mau borong harga tambah lebih murah menyambut lebaran, dapat bonsai silakan. Ya, kalau satu-satu net aja, Pak, ya. Kalau soalnya satu net. Saya coba ambil packing aja. Ya, ambil packing. Ongkos packingnya. Packing. Nah, ini harga 800.000. Kalau panjenengan beli dua bisa dipotong nanti. Dipotong jeleng, silakan. Jangan apa? Jangan jeleng, Pak Junet, ya. Nanti sama orangnya jeleng juga, Pak. Iya, mohon maaf ya, cuma iseng aja, Pak Junet. Ini harga 800.000, sahabat. Yang ketiga sama ini hilang-hilang lagi, Pak, nih, Pak. Atau bonsai mangsian. Tapan cutting. Wow. Semua enggak cakep kawat, Pak. Tidak ada kawat. Habis panen dari ground, Pak Junet. Belakang rumah itu ground. Wow, banyak ya. Tinggal pilih panjenengan mau telepon Pak Junet cari bahan bonsai apa, di ground-nya banyak. Belum saatnya rumah panen, Pak, ya. Belum saatnya panen. Bentar lagi dipanen. Kalau waktu apa TR keluar panen, woy. Pak Junet. Lihat ya. Ini baru TR-nya baru di apa dihitung. Sama bos-bosnya. Ini saya pun set barang prospek, prospek, Pak. Prospek kan. Berapa harganya, Pak, ini? Murah meriah, Pak. Berapa ini? 400. 400 barang ribu. Sudah semi, semi loh, Pak. Jadi. Sudah prospek loh, ya. Perantingan cakep. Perantingan tanpa kawat, tanpa, ya. Kawat ini. Tahapannya, ya, juga berulang kali. Cetuk-cetuk, Pak. Cetuk-cetuk. 400.000 net, enggak boleh dinego sore ini. Ya, sore ini harga 400.000 enggak boleh dinego. Silakan. Berikutnya set bonsai ini sama ada sebuah hilang hilang lagi panen, hilang hilang, Pak. Nah, ini habis panen dari ground, pokoknya hilang hilang tampilkan, jangan jenuh ya lihat bonsai hilang hilang. Ya. Siapa tahu. Masa kok serut aja terus, iya, dong, Pak. Ayah. Sekarang tampil hilang hilang. Pokoknya nih. Ya biar hilang hilangnya juga di viralkan lagi. Viralkan lagi, Pak. Kakinya ini, Pak, putar.
keliling dunia sedunia. Sudah perantingan lah Pak ya. Ini sudah tahapan cutting perantingan. Kawat ya, tinggal ganti pot pokoknya di sini. Jangan lupa ongkir pembeli ya. Berapa jenis? 200.000 200.000 200.000 murah. Wes semi, wesan wes ya, prospek ya. Rengge. Sudah prospek. 200.000 net. 200.000 net ya. Net gak ada nego. Gak ada nego. Ini hasil bunsen. Ini juga bunsen hilang lagi. Pokoknya lagi panen hilang. Bongkel lihat ya, tangan saya besar. Besar Pak. Ini kurang medium, sahabat bunsen. Medium, perantingan wes semua perantingan tanpa kawat. Semua tidak ada kawat. Habis panen dari gun belakang rumah, sahabat bunsen. Ngeri-ngeri. Berapa harganya Mas? 250.000 Pak. 250.000 Wes, barang prospek loh ya. Ukuran medium. Ya. Bukan bahan dongkel ya. Nah, ini tua ini ya. Ini usul bedek. Ya. Barang rawatan. Barang rawatan dari ground. Panen dari ground. Tinggal ganti pot. 250.000 250.000 Oleh barang semi. Nah, hilang-hilang. Atau bungse mangsian ya. Bungse, silakan. Di depan saya nih. Hilang-hilang. Nah, ini buahnya hilang-hilang biar tahu. Saya jelasin ya ini. Warnanya hitam, hitam makanya dijuluki bonsai ilang. Kalau sudah matang itu warnanya hitam. Pak. Hitam gini Pak Jadi, ya, ya ini kalau masih mentah ini hijau. Ya dijuluki bonsai ilang kan soal buahnya hitam. Ilang. Agak manis Pak. Manis. Enggak, saya puasa lagi. Enggak mencipin puasa lagi. Ya. Nah ini karena tua, bonge besar ya. Bonge besar, enak banget Pak. Enak. Wow, tua ini. Bukanya dari sini Pak. Wah. Kali panjenengan ganti pot. Tapi kanan kiri juga bagus Pak. Oke, ya ini akar full hasil dari panen dari ground belakang rumah. Eh sudah semi semua lah Pak. Berapa harganya Pak Jadi? 400 Pak. 400.000 hilang hilang. Barang koyong ini loh Pak. Ataupun semansian 400.000 Barang jadi loh Pak. Barang jadi harga net tidak boleh dinego sore ini ya, Pak Bunsen. Mohon maaf. Berikutnya sahabat bunsen, ini ada sebuah bunsen hilang-hilang juga Pak. Ini model formal Pak Jadi ya? Formal Pak, tegak lurus. Bonggol utuh Pak. Pohonnya juga utuh, tua, prospek. Wah, perhatiannya loh. Lihat nih ya, tahapannya lihat nih. Cetuk. Cakep nih. Ini ketinggian, lihat dari sini Mas, ke belakang. Bonggolnya satu, juga ya, sepaha. Ya, sekitar 40. 45 ya? 50 ini pokoknya ya. Oh, saya putar biar jelas sahabat bunsen ini. Oh, model formalnya hilang-hilang. Formalnya pohon utuh. Itu tinggal ganti pot Pak. Murah meriah Pak. Berapa nih? 600.000 600.000 Pohon formal sama ini gede nih. Tangan dua saya gak nekemi. Orang nekemi. Gak nekemi lihat. 600.000 Pak. 600.000 hilang-hilang murah. Ayo buruan tinggal ganti pot ya. Tinggal ganti pot menyambut apa lebaran harga mumer di tempatnya Pak. Beli jajan Pak. Beli jajan. isi toples Pak. Ya, toples, ayo harga 600.000. Enggak murah enggak apa-apa penting toplesnya terisi. Toplesnya terisi channel. Berikutnya sahabat bunsen, ini ada sebuah bunsen yang lagi juga Pak. Wes, wow, bonggolnya besar nih. Utuh. Kartu tua sahabat bunsen ya. Tahapannya juga cakep cetuk. Tahapannya wuh rewang-arang ya apa rewang. Itu cabang-cabangnya ada belen. Wow, rengge rewang-arang apa ini model ada. Twin Pak Junet ya twin Pak, satu bonggol dua cabang atau dua pohon biar jelas sahabat bunsen ya. Ini tua ini hilang-hilang murah meriah Pak. Berapa harganya Pak Junet? Wes 400 aja Pak. 400.000 barang gede loh Pak. Besar wes hilang-hilang semi jadi udah prospek ya. Tinggal panjang ranting berapa? Ada tinggal di ranting ini, wes nyetuk 400.000. Berikutnya sahabat bonsen, ini ada sebuah bahan hilang-hilang pagi panen hilang. Lagi panen hilang di lahan ground belakang rumah Pak Junet ya. Iya. Yang kurang medium, cakep. Perantingan sudah bagus. Perantingan balen. Tahapan ya. Tidak ada kawat sama sekali. Mau ini keruaknya ini dari alam Pak Dwi nggih? Ya, dari alam Pak. Dari alam ya nih. Iya. Mosi loh. Berapa harganya Pak Dwi? 150 Pak. 150 barang wis jadi loh Pak. 150.000 150 harga net tidak ada nego ya sore ini. Ya. Biar jelas sahabat bunsen bagi yang minat harga net tidak ada, tidak boleh nego.
Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai leng-leng lagi. Leng-leng juga nih. Panen dari ground sahabat bonsai ini. Ini Pak. Cakep tua pohonnya. Nah, hilang-hilang. Berapa harganya Pak Junet? Rp200 wae, Pak. Rp200.000. Barang wis perantingan lo ya. Sudah tahapan juga ini. Ya, cakep. Tanpa besar. Kawat, Pak, semuanya tanpa kawat. Besar nih harga Rp200.000 hilang-hilang. Silakan diborong tambah lebih murah. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai hilang lagi. Panen dari ground belakang rumah. Murah lagi Pak, wis tak murah. Murah. Berapa? 100. 100. Hasil panen sendiri dijual 100.000. Wis. 100.000 buat ngisi toples. Ayo. Buat ngisi toples. Silakan. Harga 100.000. Hilang-hilang. Bonsai saya ini ada sebuah bonsai hilang-hilang. Hilang-hilang juga Pak. Ini mode cok kan Pak Jendri ya? Cok Pak. Cocok harus dibayar. Ya, tua ini lihat ya. Keringannya oke. Keringannya sampai atas Pak. Sampai atas ini. Wah. Nih, tahapannya juga cakep. Kalau ratingnya sudah cakep Pak ya. Cakep. Cetuk-cetuk. Cetuk-cetuk ya. Pak ya. Cakep. Ini ketinggian ada 70 sahabat bonsai. Ada Pak, ada. Ada. Saya putar biar jelas. Ini ganti pot sudah cawan. Tinggal Pak. Ganti pot. Ini kayak menara Eiffel. Iya, menara Eiffel tongkatnya Mak Lampir sahabat bonsai ini hilang-hilang. Model tegak lurus cokan. Cocok harus dibayar. Pinter Pak Junet. Iki ambil tak dol murah ya repot Pak. Berapa? 100 wae Pak. 200.000. Ongkos packing Pak. Buat packing. Ayo. Yes, ongkos packing wis perantingan ya. Perantingan 200.000 hilang-hilang. Silakan tinggal ganti pot cakep. Cakep perantingan. Bonsai ini ada dua sancang. Bokar Pak nggih? Bokar Pak. Ya bokal program kaki, program akar. Akar. Wow, ngeri. Bonggol besar ini. Besar. Ya. Kakinya cakep. Putar Pak nggih. Kakinya wis sempurna. Ini sancang ori ya, bukan wancang. Rasa fikus. Rasa. Ini sancang cakep. Kakinya semua kaki ngeri pengeliling dunia. Tahapan cutting dan selesai diarahkan sahabat bonsai. Berapa Pak Dere? Wis 300.000. 300.000. Sancang lho Pak, pot-pote yo usah anyir lho Pak. Benar, 300.000 net nggih. Wis net ya, net tidak harga ada, tidak ada nego. Sore ini istimewa. Barang istimewa. Ini juga ada sancang. Ah, ini utuh pohonnya. Utuh. Selesai diarahkan, ini ada kaki sahabat bonsai. Ya. Ini jadinya nanti small. Nggih Pak nggih. Jadinya small Pak. Small. Pinter gini Pak Junet. 150. 150 wae Pak. Net nggih. Net Pak. Net enggak boleh dinego sore ini. Pot-pot satu kok anyar Pak. Pot anyar, pot 50. Pohonnya 100, ya, 150.000 packingnya derek Pak Junet. Derek mawon. Ya, berikutnya nih ada sakura. Demek. Nah, masih ndak demek Pak. Bisa demek ini. Cantik Pak. Pohonnya utuh, prospek kayak meja gitu segar ya Pak. Iya, kasih apa? Pasir malam. Pas bunga Pak, udah mau bunga Pak. Pas nanti lebaran berbunga ya, taruh di meja. Bunga, Pak. Cakep Pak. Nanti jadinya sahabat bonsai. Pinter gini Pak Junet. 100.000. 100.000 Pak. Ayo buruan ya 100.000 pulang bawa bonsai sakumit. 100.000. Sudah lho, pakai pot. Masa apa dinego Pak sakep. Enggak boleh ini 50 potnya 50. Pak. 100 net. Net sahabat bonsai. Yang cari bonsai mini ini. Sancang. Ayo. Situ. 7 cm nih Pak. Termasuk situ. Di bawah 10 cm. Pokoknya sampai jadi insyaallah cuma 10 cm ini Pak. Situ ini. Jadi ya. Situ. Ya. Bonsai situ ya sancang nanti. Iya. Mungil. Mungil ungil. Nah, ini selesai pengarahan dan tahapan ada kaki. Mungil. Situ. Kaki bagus Pak. Sancang situ ini. Situ Pak. Berapa harga Pak Jelek? 150 Pak. 150.000 ayo. 150 aja. Harga murah-murah. Murah meriah. Ini juga sancang situ sahabat bonsai ya. Situ juga nih Pak. Kaki putar sampai ya. Jadi paling sampai 10 jadi. Jadi. Lah ini kaki jadi sahabat bonsai. Kakinya wes putar Pak. Cakep. Pak. Wih, tangan-tangannya udah ada ya. Nah, ini mahkota. Mahkota. Ya. Nah, ini tangan-tangan bag. Lah kan gini bag. Nanti arahnya ke sini Pak. Nah, diarahkan ya. Agak ke sini. Ke sini. Bilang dikit. Berapa nih kayak Pak Junet? 100. Iya, Pak. Oh, 100 lah. 100.000 sudah pakai pot, sudah lupa. Potnya belum masih anyar. Potnya Pak.
apa iki lho Pak lho? Pote anyar. Anyar nek kembangane. Pote 20.000, Pak. 20.000. 100.000 lah cancang. Sak popote. Sak pote ya iki waru India. India. Oh, besar lihat nampaknya. Besar, selengan lebih. Selengan lebih nih. Sekaki lebih Pak Junet nih. Iya sekitar ya, sekaki. Sekaki. Sekaki anak saya, Pak. Iya, ini apa? Tahapan cutting dan wiring. Suku. Iya, cowan. Sudah pakai pot, pote baru. Karek pajang, Pak. Karek pajang. Ada keruaknya ini, biar tahu salam keruak-keruak. Iya. Nah, ini keruak. Biar viral keruaknya ini. Berapa harganya, Pak Dunian? Sudah, Pak. Rp300. Kurangi, Pak. 250. Iya, 250. 250. Pot-potan. Ya. 250. Pot-pot yang senyar kare pajang. Nomor harga 250.000. Monggo bose. Bagi yang minat aja harga net. Net harganya. Harga pusing. Selanjutnya, ini ada sancang Sito lagi. Kaki putar. Tahapan cutting subur ya, sudah pakai pot dubumek Pak nih, besar Pak ya. Iya, hampir sepotong kati deng. Tapi deng ya hampir, tapi hampir Pak, ya. Ya ini sudah pakai pot bulat. Harga berapa Pak Junet? Lebih berapa ini Pak? 100 lagi. Oh ya, apa 100 ya. 100 sudah pakai pot buat ngisi jajan, buat ngisi toples. Silakan penyambut lebaran. Berikutnya ini ada iprek pucuk hijau OTR. OTR, Pak. Wah, masalah kaki lihatnya menyekram batu. Kewakar loh, Pak. Keker nih seperti Pak Junet ya, gagah perkasa, sahabat bonsai. Bonsainya juga ngekop loh, Pak. Iya, mohon maaf. Ori juga dibilang deketin juga nih. Nah, ini lihat ya nih bonggol. Ngekop. Oh, ini gak programa nih, bukan dari Pak, alam dia. Ya cakep, sahabat bonsai putar. Pinter sih Pak Junet. 200.000 sudah pakai pot, tinggal kasih pasir Malang panjenengan. Tinggal lumut Pak, yang lumut. Berikutnya ini sahabat bonsai. Ini jualnya aja Pak. Oh, sudah Pak itu. Itu juga belum Pak ini, Pak. Oh, belum. Oh iya, ini ada sancang. Belum ya, ini. Pak, itu belum Pak. Ini sancang kaki putar. Kaki putar ini mame Pak Jet ya? Iya, mame Pak ini Pak. Mame cakep. Mame sampai jadinya Pak. Sampai jadi nanti mame ini jadinya. Ya, kakinya juga Pak. Istimewi kakinya. Berapa harganya Pak Junet? 150.000. Net tidak ya, boleh dinego sore ini. Selanjutnya ini ada beringin kompakta Korea. Pak. Oh, maaf, beringin Korea. Korea, Pak. Akar sulful. Full sulur. Cakep subur. Bukil Pak nggih? Bukil Pak, full sulur. Wah, tinggal ganti pot cawan iki Pak, diwiring ngono wis mawon. Apalagi pote keramik. Wah, ngeri tambah. Ngeri, ngeri, ngeri. Nah, ini pinten Pak Junior sini? 150. Bro, murah Pak. Mohon maaf ya nih. Harga relatif murah 150. Iya, wong ana juk itu toko Korea. Toko Korea. Biaya kurang ya. Kurang Pak. Naik pesawat 150.000 ke Korea ini. Waduh. Enggak ada Pak pesawat 150, Pak. Iya. Ini harga 150.000 udah dapat Korea ori. Ayo, beringin Korea. Harga 150.000. Yang mana lagi Pak Junet? Bonsai. Ini ada sebuah bonsai. Kok beringin lagi kimeng, Pak? Nah, ini kimeng apa akar sulur full 10 akar sulur. Ini ya saya jelasin akar sulur full. Ya ini. Full akar sulur. Belakang Pak juga banyak pokoknya ini. Full pokoknya putar besar. Full akar sulur. Pokoknya utuh Pak Junet nggih. Iya. Cakep. Tahapan cutting dan wiring. Rengge-rengge. Besar. Besar, selesai diperuning juga. Bentangan ini ada 1 meteran. Iya, kalau enggak percaya ini lihat ya, ini daunnya nih, ini kimeng. Kimeng, Pak, asli original loh. Ini ori, Pak, nggih? Ori, Pak. Lah ini ori ya, kimeng tanpa ori. Bekas ada sambungannya. Tidak ada sambungan, ini ori. Original, 100%. Original. Nah, ini nanti kalau tanya-tanya langsung jawab Pak Junet. Ya, sahabat pun. Kita jual murah, Pak. Berapa? Tapi hari ini loh, Pak ya. Hari ini murah. 2.000, Pak. 2 juta. Kimeng loh, Pak, sak men gede. Rangkul Pak Junet. Rangkuli itu Pak. Rangkuli dia takut ada kawatnya, enggak mau ngerangkuli. Ya soalnya juga enggak ngerangkuli Pak. Enggak ngerangkuli. Ya. 2 juta rupiah. Wes kampung pusing. Kampung pusing harga net. Net. Sore ini enggak boleh dinego. Bagi yang minat silakan 2 juta rupiah. Terima kasih Pak Junet. Sore ini saya telah berizinkan untuk review ban dan bonsainya. Berdoakan semoga nanti terjamanis babaruka buat keluarga Pak Junet.
Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dari saya, Bu Setiawan dan Pak Junet. Ada kata kurang sopan, diatikan semua. Mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.